Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Avanti Akasya. Tengok kali ini aku masak gulai kepala kambing. Ini tadi ini tadi lupa bumbunya enggak diset dulu ya teman-teman. Ini aku bumbunya aku bilangin aja ya. Kalian yang mau bikin, mau masak gulai kepala kambing, mau nyontoh resep saya ngomong aja sekalian yang tulis ya. Ini tadi bumbunya ya, biasanya bawang merah, bawang putih, terus kemiri, ketumbar, merica, jinten, terus apa itu cengkeh, kayu manis, daun salam, serai, asam, lengkuas, kunyit, jahe. Pokoknya bumbunya komplit. Ada daun kunyit juga satu lembar. Nanti saya tulis ya di sini. Yang nyontoh-nyontoh. Dan juga santan, garam, gula. Penyedap rasa itu ya sudah pasti ya. Kadang-kadang itu juga rasanya juga hambar juga. Gulai kepala kambing ya teman-teman. Ini dapat dari masjid kemarin itu di freezer. Karena waktu masak yang waktu kemarin itu sama lenger, sekarang itu masak lagi sekarang. Nah ini adalah teman-teman bumbu masak kepala kambing. Jangan lupa sebelumnya ya teman-teman, itu dagingnya direbus sebentar, pasti dibuang airnya, jangan langsung mentah-mentahan dimasak gitu ya. Disterilkan dulu dan biar apa itu tidak bau daging kambingnya itu. Waktu ngerebus sebentar itu dikasih dengan lengkuas, dengan daun salam, itu dibuang. Jangan rebusnya jangan lama-lama biar kaldunya tidak hilang. Nah, pasti kita masak lagi pakai bumbu yang tadi saya sebutkan. Bumbu-bumbunya itu sesuai dengan bahan yang kita masak ya teman-teman. Tidak harus berapa biji gitu kan. Nanti kalau bahan yang kita masak dengan bumbu ya tidak sesuai juga rasanya tidak enak. Ya kan? Disesuaikan seberapa banyak kita masak, seberapa pula itu kita buat bumbu. Jadi enggak bisa ditakar berapa-berapa ya itu. Jadi juga selera kita kan masing-masing, ada yang suka banyak bumbu, ada yang suka enggak terlalu, nah, kan diukur sesuai kesukaan masing-masing. Yang penting bumbunya itu tadi ya komplitnya. Ada bunga lawang juga, tadi ada pala. Pokoknya ya tadi itu ulang lagi ya. Bawang merah, bawang putih, miri, merica, ketumbar, pala, jinten, bunga cengkeh, bunga lawang, ya. Terus yang dikeprek-keprek itu ya laos, lengkuas, daun jeruk, tadi juga keprek sih, daun salam, terus daun kunyit, terus serai, terus asam. Nah itulah bumbu-bumbunya. Gula, garam, penyedap rasa, tahu micin, areko gitu boleh lah ya. Itulah bumbu-bumbunya teman-teman. Kita rebus ini sampai matang. Pokoknya bumbunya yang tadi yang sudah itu dihaluskan. Kalau mau pedes ditambahi cabai besar satu juga boleh. Dikongso-kongso sampai aduh, pasti dikasih air. Terus untuk rebus ini, rebus apa? Bahan yang kita masak, rebus dulu sampai empuk, matang. Baru ini tadi sudah saya masukin apa itu santan cair ya teman-teman. Santan cairnya sudah masukin dulu untuk rebus ini. Biar tambah empuk, baru kemudian nanti kalau sudah matang tinggal masukin yang santan kentalnya sama penyedap rasanya. Itulah teman-teman. Minggu ini saya masak ini. Mumpung ada suami di rumah, ada temannya makan. Kalau anak-anak ini sudah tidak terlalu suka makan ini. Anak-anak tidak suka terlalu makan apa ini? Daging. Nah, tengok sampai lembut. Sampai empuk gini.
Nah, ini nanti dikrokot-krokotin ini bumbunya biar meresap dulu. Kita rebus sampai bumbunya meresap. Baru nanti kita kata itulah teman-teman. Masak saya minggu ini. Masak gulai kepala kambing. Jangan lupa ditutup teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya dari saya. Ya. Silakan yang suka bisa subscribe, like dan komen. Yang sudah, terima kasih banyak yang sudah menonton saya video saya sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.